untuk membayar utang, tetapi untuk memperoleh pengampunan. Dan sadar bahwa Tuhan mengampuni saya, saya akan dapat melangkah mengolah kehidupan saya, sehingga saya yakin dengan kekuatan Tuhan saya dapat lepas, dapat masuk kepada kehidupan baru, entah langkah demi langkah dalam tenggang waktu yang lama atau secara drastis karena bantuan, rahmat, mukjizat dari Tuhan. Yang terpenting adalah keterbukaan, kesadaran, kemauan, dan langkah-langkah untuk beranjak dari lembah dosa itu dan dosa-dosa tertentu yang menjerat dan membelunggu kita menghadap Tuhan, menghadap kehidupan, menghadap kebaikan. Dan dengan itu juga kita menjadi rahmat bagi orang lain, bukan menjadi benalu, bahkan racun untuk sesama karena teladan buruk, karena tidak produktif, bahkan karena dosa, kita sesungguhnya destruktif. Tuhan menghendaki bahwa kita pergi dan menghasilkan buah, buah berlimpah-limpah dan buah yang tetap bagi kemuliaannya, demi kebahagiaan, keselamatan kita, dan demi sumbangan positif. Tuhan Yesus, Engkau mau menerima Zakheus si pemungut cukai. Engkau juga tidak menghukum seorang wanita yang tertangkap sedang berdosa. Semoga berhadapan dengan Engkau yang begitu mencintai kami, kami terdorong untuk bertobat, meninggalkan semua dosa kami. Kerap kami terbelenggu oleh dosa yang sama. Kami sulit lepas dari bujuk rayu setan yang menjerumuskan. Semoga kami bisa punya keberanian untuk bertobat, menjadi manusia baru, menjadi anak-anak-Mu yang setia, kini dan sepanjang segala masa.